Terima kasih Anda masih bersama kami di Newscreen. Pemirsa, PT Waskita Beton Precast TBK membidik perolehan kontrak baru pada 2021 senilai 7,88 triliun rupiah. Adapun proyek-proyek tersebut berasal dari pihak swasta, badan usaha milik negara serta proyek pemerintah. PT Waskita Beton Precast TBK membidik perolehan kontrak baru pada 2021 senilai 7,88 triliun rupiah. Nilai itu terdiri dari proyek internal sebesar 21% dan proyek eksternal sebesar 79%. Proyek-proyek tersebut berasal dari pihak swasta, badan usaha milik negara, serta proyek pemerintah. Manajemen Persela mengatakan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait kerjasama operasi untuk melaksanakan proyek-proyek konstruksi. Adapun proyek-proyek konstruksi yang akan dilaksanakan khususnya dalam bidang keairan atau saluran air limbah, pengerukan atau reklamasi, pelabuhan dan bangunan garis pantai. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.